Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan saya lagi, selamat datang ke Brunet Shop. Hari ini saya nak share sedikit tentang sebuah speaker wireless yang datang sekali dengan mikrofonnya. Sebuah speaker yang boleh disambungkan terus dengan hanya menggunakan Bluetooth. Kat sini apa yang kita boleh lihat, macam biasa dia punya spek untuk output, frekuensi, macam-macam lagi lah kat situ. So anda semua boleh baca dari sini eh. Dan kat sini diberitahu dia datang dengan dua jenis speaker eh. Warna kuning dengan warna emas. Jadi sebelum beli tu, tengok dulu pilihan warna yang ada kat situ. Sekarang ni jom kita buka, kita tengok isi kandungan dia. Macam biasa, dia dah include sekali dengan kabel charger, sekali dengan kabel AUX. Tak lupa juga dengan buku panduan, manual lah. Dan kat sini kita ada sepasang mikrofon. Kejap ya, saya buka. Benda ni digunakan sebagai penahan bagi mengelakkan mic jatuh. Okey, tak apa, kita pasang dulu. So cukup dua. Kita tengok lagi apa dekat dalam. Haa, ni dah speaker dia. Dah tak ada apa lagi eh dalam ni, kosong. Reka bentuk seperti muka kucing. Jadi ianya kelihatan comel eh bagi saya. Okey, kita tengok lagi apa ada dekat speaker ni. Jadi kat sini apa yang anda boleh lihat ialah switch on off macam biasa. Ada tempat cas, USB port untuk cucuk pen drive, slot untuk memory card dan tempat cucuk AUX cable. Kalau nak add on lagi lah, speaker external kan. Jadi kat sini juga apa yang kita boleh nampak, ada fungsi button dan ruangan ni untuk anda letak mic anda. Macam ni, ambil mic dan letak masuk kat dalam ni. Sama juga untuk yang ni. Jadi ia kelihatan seperti ni eh. Jadi apa yang anda semua boleh dapat ialah satu set mikrofon dan speaker sekali dengan kabel charger dan kabel AUX. Okey, tak apa, saya buka bagi nampak jelas sikit. Ha, ni kabel dia. So inilah line kabel yang saya masukkan tadi. Macam mana nak sambung? Nanti saya tunjuk. Ni kabel untuk charging eh. Nak pasang kat mana? Okey, saya tunjuk. Sekejap, saya alihkan dulu barang-barang ni. Ni. Ha, sambungkan kat sini. Ni untuk charging tadi eh. Tak kisah, boleh charge guna power bank ataupun nak direct teruslah daripada 3 pin plug tu. Okey. Okey, nampak eh. Okey, saya cabut. Untuk kabel ni pula kita akan sambungkan macam ni. Okey, nampak? Jelas ya? Lepas ni saya akan tunjukkan macam mana nak sambungkan speaker ni ke handphone kita. Okey, saya nak tunjuk pula bagaimana nak sambungkan speaker ni ke phone kita. Tapi sebelum tu, kita hidupkan dulu speaker ni. Kejap eh. Okey, dengar eh. Bila saya on je. Power on. Bluetooth mode. Dia akan bagi tahu speaker dah dihidupkan. Okey, sekarang kita dah dalam mode dia ready. Kuat juga eh bunyi dia. Okey, then ambil handphone kita pula. Then pergi ke setting. Then pilih device connectivity. Then hidupkan Bluetooth. Macam ni. Jadi kalau anda tertanya-tanya apa nama speaker ni, nama dia boleh tengok dekat sini, SDRD. Dan kita tengok ada tak nama tu SDRD. Ada ya kat dalam ni. Boleh nampak ya. Dan pilih nama tu. Dan sekiranya ada keluar pairing request, just tekan pair je. Kalau bunyi macam tu, bermakna speaker ni dah ready eh untuk digunakan. Jadi, jom kita test. Try buka YouTube.
Alamak, jap. Okey, suruh-suruh. Masukkan pin kejap. Okey. Kita search lagu raya. Okey. Lagu raya kita yang pertama ialah... Alamak, ada iklan lah pula. Tunggu dia habis jap. Okey, saya kuatkan. Okey, berjam kat sini lah. Hai, selamat hari raya kami semua. Okey. Okey, kita try lagu karaoke pula. Kita buat mic test. Kat sini boleh adjust volume sekali dengan dia punya echo. Kita hidupkan dulu mic ni. Test. Kuat dia bunyi. Test. Kat sini dia dah sediakan tempat letak earphone. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Okey, sekian saja daripada saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum.